Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Beroy di Amida Channel. Hari ini Abro nak bagi tahu, Abro nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat-sahabat Abroy dan juga subscribers. Dah sebut belik lidah-lidah. Yang telah menyokong Abroy selama ni untuk terus Abroy berkarya lah. Topik kita hari ni Abroy nak sambung yang kita buat apa pembincangan pasal nak mengupah bahasa-bahasa dialek Kelantan hok kita susah nak faham. Jadi apa nak ucap terima kasih sekali lagi kerana sahabat-sahabat telah pun membagi respon untuk Abrai sama-sama kita menghuraikan maksud-maksud perkataan itu. Okey, kita tengok di skrin antara mana hak boleh pilih-pilihlah. Kebaikan jawapan-jawapan ataupun penerangan tu hampir sama. Abrai pun begitu jugalah. Hampir sama. Jadi kini kita nak kemahkan untuk bagi kita semua boleh faham apakah maksud dalam dialog animasi hak wayang kulit Kelantan hak Abrai buat tu. Okey, ini adalah salah satu komen ataupun pendapat sahabat-sahabat kita yang telah mengupas maksud simbolik bahasa Kelantan kita tu. Okey, di sini kita tengok ada belakang ni. Ni Mr. Y daripada 1 hingga 13 dia kupas bahasa Kelantan kita tu. Kita tengok sini. Jadi abang nak cari orang ringkas-ringkas sikit lagi. Antara lain kita tengok sini ada daripada Cik Mak Hise ni kan. Apa tengok dia rengkah. Okey. Kita tengok okey, berasa yang lain tu pendek-pendek 1-2 gitu je. Okey. Kita pilih Cik Mak Hise dulu deh. Kita tengok Cik Mak Hise. Okey, maksud dia ni. Okey. Serupa gatu rambut sorak. Orang ngandu ni enggak. Serupa gatulah juga rambut sorak. Okey, maksud dia betul-betul susah atau bergantung harap kepada seseorang. Ha, bahasa sama juga dengan pendapat Abrai tu. Maksud dia tu macam kita betul-betul susah lah. Tak ada tempat dah kita nak mengadu, nak buat benda lain. Tak ada dah. Jadi antara hidup dan matilah, maksud dia gitu. Bergantung harap kepada seseorang. Kalau mengikut kata kita tengok sini, maksud dia daripada Mr. Y tadi, ibarat hanya berharap pada satu harapan saja. Lebih kurang samalah ke. Okey, kita ambil ringkas. Bergantung harap. Okey. Kedua, temu ibu kuri luar. Tak ingat dah ibu kelabu di rumah. Temu ibu kuri tak ingat dah ke ibu kelabu di rumah tu. Okey, maksud dia jumpa orang tino yang lagi lawa dan comel hingga lupa tino ataupun isteri yang sudah ada. Maksud dia kuri ni. Apa kuri ni pun dari dulu apa pun tak apa pahal juga maksud kuri ni. Mungkin benda baru kot. Kuri ni benda hok cantik. Maksud dia gitu. Kelabu. Pahal eh. Kelabu ni benda lama dah lah. Lusuh. Benda pudar. Bila benda pudar tu benda lama lah. Jadi tak ingat dah benda lama ni. Tengok benda yang berkilat ni. Kuri ni macam benda baru lah. Jadi dia buat umpamaan macam tu orang kita dulu-dulu ni. Orang lama-lama kita dulu, orang tua-tua, tok-tok nenek kita ni guna perkataan gini ni sebagai kiasan lah tu. Jadi lah ni kita faham dah maksud dia tu. Okey. Ketiga, letek gender. Sama tidak ada letek gender gini. Sama kau hidup, aku nak beli belakang ke dia sanggup. Maksud dia situ letek gender, sekat angin. Ataupun bercanggah pendapat lah. Biasa kalau kita kecek bahasa Kelantan ni, kata mu ni sok mu letek angin, letek gender, buat benda-benda. Maksud dia
kalau kata sekat angin, ha, sekat angin, ha, sekat mood kita tu. Ha, lepas tu bercanggah pendapat pun boleh boleh terima juga. Ha, kita cakap lain, dia cakap lain. Jadi kita rasa tak ada mood. Ha, dia panggil letter gendek. Ha. Okey, yang ketiga, yang keempat. Ha. Orang sesok. Orang sesok ni biasa kita Kelantan ni, kita biasa pakailah ayat ni. Mestilah juga dia kena bagi duit kepada orang sesak. Kalau orang kaya tak bagi duit kepada orang sesak, dia tak lama menjadikan apa-apa. Miskin lah. Maksud dia miskin. Ha, ni mudah je. Mungkin orang semua faham dah tu. Okey, satu lagi. Kohomujo. Kalau banyak lagi. Kalau banyak lagi, kohomujo. Kohomujo. Ni pun biasa guna. Okey, maksud dia ni kohomujo. Lagi baik lah. Lagi baik, lagi molek. Kohomujo. Okey, yang seterusnya silap keruk. Silap keruk ni jarang-jarang juga guna. Silap keruk ni. Tapi ada juga masih menggunakan bahasa gini. Bahanan ni cuma tiga silap keruk. Gila mu carilah kau tu sayu ubat tu. Amu tak udah. Ni maksud dia silap keruk. Silap perhitungan ataupun silap percaturan. Pencanturan. Tersalah lah. Kita tersalah buat ke, tersalah apa. Maksud dia macam gitu. Silap perhitungan. Okey. Meh. Bukan layar pun nama ni, Syed. Meh muka sama ni hidung ni. Meh. Maksud dia ada iras-iras. Ataupun seakan-akan. Ya. Meh ni dia gitulah. Macam meh muka sama, meh muka wakyo, meh muka saik. Meh-meh sikit. Awak ni ada meh-meh lah dengan muka orang ni-orang ni. Maknanya seakan-akan lah. Macam dia sebut situ. Betul lah. Okey, seterusnya. Sudah hijau dah lah. Ni ayat ni biasa selalu guna lah. Orang Kelantan, dialog ni memang ada sokmo lah. Sudah hijau dah lah. Maknanya tak boleh buat gapo tu. Gitu. Jadi kita nak urai ikut bahasa Malaysia ni, kalau nak buat sari kata tu macam mana kita nak buat. Takkan kita nak tulis sudah hijau dah lah. Jadi kita nak kena faham waktu. Waktu banyak ke penterjemah atau tim lah berurai buat sari kata tu, dia payah lah. Dia kata susah sikit bahasa Kelantan ni nak dibaku ke. Dia kata nak tukar bahasa Melayu susah. Okey, jadi sini maksud dia kita dalam situasi yang teruk. Okey. Seterusnya buke kena lagu. Nabi ku buke dia lagu, malah kita pada. Maksud dia buat perkara tidak pada tempatnya. Okey, kalau kita tengok sini bahasa-bahasa gini ni orang dulu-dulu biasa pakailah. Okey. Orang Kelantan tu biasa kecek benda-benda gini. Mu buat kerja ni tak kena lagu. Sebab tu orang tu marah. Maksud dia kata, mu buat benda ni tak kena lagu ni. Maksud dia bukan nyanyi dah. Sini ni dia kata tadi buat perkara tidak pada tempatnya lah. Maksud dia gitu. Okey, apa boleh terima lah. Boleh faham dah rasa benda-benda gini. Okey. Faham eh? Okey. Orang wak caca. Hak ni lagi. Hak berpais juga kita nak hurai. Sebenarnya kena faham oleh dialog bahasa tu. Dia mengikut situasi keadaan tu. Masa dia bercakap tu. Rupak apa kita tak pandai mengenai aku. Hari sekat lutu pula orang wak caca. Nak minuh kita. Minyak kita. Rakat kita. Jadi maksud orang wak caca. Di sini Cik Mak Isya kita kata gotong royong ataupun berganding bahu. Jadi orang dulu-dulu kecek gitulah. Jadi berapa jari kecek benda-benda gini. Mungkin tutup nenek kita dulu Kelantan dia ada bahasa gitulah. Okey. Kalau kita tengok sini daripada Mr. Y kita tadi, orang buat caca ni dia kata merujuk kepada ayat Sa'id, orang ramai kena tolong Sa'id walaupun berada dalam air cetek. Mungkin lebih kurang sama kot dengan cik Mak Hisai kita tadi. Okey, kita tengok sini. Ada sebenda kalau tak ada.
tak dihuraikan. Tak silap berai, kita pada hak wayah kata. Kamu wayah? Kita nak pakai morih mina hak dia ya. Maksud dia gitulah. Morih mina ni nama kereta, maknanya bini lah, bini tua. Bini hak sedia ada. Tu maksud dia, kita nak kekal morih mina hak sedia lah. Morih mina hak sudah ada. Dia tak nama kereta sebab morih mina ni zaman dulu famous ku. So setakat ini saja hak boleh kongsi dengan sahabat-sahabat semua. Nanti kita jumpa di lain masa dengan sketsa-sketsa terbaru. Untuk pengetahuan sahabat semua, untuk bulan ni baru tak keluar animasi baru sebab salah musim tengkujuh lah. Biasa negeri Kelantan dia bulan 12 ni memang orang sibuk dengan persiapan apa bencana banjir ni ke. Untuk menyelamatkan diri lah, apa macam-macam lah. Lagipun habis Sofi tak dapat nak hadir di studio lah sebab habis Sofi duduk jauh. Boleh telefon dia kata sekat banjir, tak boleh nak mari. Jadi kita tak boleh nak buat kerja lah. Jadi boleh harap sahabat-sahabat semua bersabar. Mungkin insyaAllah tak depan awal-awal tahun ni kita akan mula lepas musim ni kita akan mula sketsa terbaru. Okey, jangan lupa like dan subscribe, tekan butang loceng untuk mengetahui video-video terbaru daripada Abang Roy dan juga tim Art Media Production. Assalamualaikum.